Hai semuanya, hari ini aku akan mereview primer dari brand lokal, yaitu dari Makeover. Yang ini. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung tonton videonya. Kemasannya seperti ini. Kemasannya itu mewah. Dia terbuat dari kaca. Terus yang paling aku suka, dia itu ada pump-nya ini. Terus di sini ada tanggal expired dan isinya itu 33 ml. Botolnya ini terkunci, jadi dia nggak bisa dipencet. Kalau kita mau memakainya, kita tinggal memutarnya sedikit seperti ini. Oke, baru bisa dipencet. Nah, ini teksturnya kayak gel. Aku langsung aplikasikan aja ke wajah. Pas diaplikasikan itu, wajahku terasa dingin. Dia perbedaannya yang kanan tadi yang sudah diaplikasikan serum ini, terus yang ini yang belum. Jadi perbedaannya itu yang ini lebih terasa lembab. Ini adalah primer atau base makeup gitu. Jadi ini dipakai sebelum kita mengaplikasikan foundation. Oke, aku langsung aplikasikan aja yang sebelah kiri. Ini dia, aku sudah pakai di seluruh muka aku. Jadi mukaku itu terasa lebih lembab, menyamarkan pori-pori. Di sini biasanya pori-porinya agak besar dan di sini terus sekarang dia tersamarkan. Sekarang aku lanjut pakai foundation. Nah, ini dia setelah aku pakai foundation. Nah, jadi dia menghasilkan make up yang bukan matte sih dan nggak dewy juga. Lebih tepatnya itu ke satin finish gitu. Dia nggak matte dan nggak dewy juga. Overall, aku suka pakai primer ini karena dia bisa melembabkan wajahku, terus dia menyamarkan pori-pori yang lumayan besar di sini, membuat make up kita tahan lama dan
membuat make up kita gak gampang keki. Itu dia review dari aku. Semoga kalian suka dan semoga review ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya.